Awalnya kita berdiri dari ibu-ibu kader PKK dan kader Posyandu. Terus kita bentuk, mendirikan PPT tadi untuk pembelajaran anak mbak yang usianya 2-3, 3-4. Dulu pemerintah kita kan hanya mengajarkan untuk umur 4 tahun. Sebetulnya yang paling bagus adalah umur 0-6 tahun. Banyak sekali sukanya daripada dukanya. Iya, karena kita mengajak anak-anak bukan seperti anak TK ya mbak ya, karena kita mengajak di sini adalah bermain dan belajar. Dengan bermain itu kita memberi pembelajaran pada anak.